Jadi pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kisana? Apakah ada sesuatu hal yang menurut Kisana itu penting sehingga Kisana itu mengundang saya untuk datang kemari? Seperti ini Tuan Raja Brongkulo. Laki-laki saya didatangi oleh yang mengaku dewa di Santripa yang kemarin malam itu mengacaukan pikiran kita. Dia seperti putus asa, mutar, mengucapkan, saya sudah berulang kali menawari kalian, kenapa kalian tidak tetap tidak mau? Padahal saya tulus mungkin. Memang untuk saat ini, karena sahabat yang lain juga belum mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam cahaya itu, kita sendiri belum bisa memberanikan diri untuk melepas kisaran semuanya agar masuk ke dalam cahaya itu. Tapi alhamdulillah, di sela-sela pembicaraan si Dewa Santripa itu, saya melihat ada sesosok jin, mungkin itu dari golongan Korin. Secara diam-diam saya mengambilnya, Tuan Pino. Harapan besar saya bisa menggali informasi dari sosok jin itu, jin Korin itu. Dan memang benar, setelah Dewa Santripa pergi, saya mencoba untuk berinteraksi dan berbicara dengan salah satu Korin yang saya ambil itu. Memang mengejutkan, Tuan Raja Tunggu. Mengejutkannya ternyata itu Korin, raganya masih hidup, hidupnya ada di cahaya harapan itu. Dia mengaku bernama Joyo Kartem, orang Cilampeng. Saya tahu desa Cilampeng. Informasinya dia masuk ke cahaya harapan itu sekitar tahun 70-an. Jika dihitung sampai sekarang berarti hampir 54 tahun. Nah, dari gaya bahasanya, terus wujudnya, itu tidak menggambarkan sosok yang tua, itu satu. Terus yang kedua, postur tubuhnya menggambarkan dia itu memang berbahagia di dalam sana. Bahkan dia juga sempat bercerita, apapun yang kita mau di dalam sana, pasti akan dikabulkan. Betul. Nafsu apa yang tidak dituruti? Kan aneh. Apa sebenarnya di balik itu semua? Saya sampai sempat berhenti berpikir. Kok kenapa ceritanya kok semanis itu? Padahal saya mengambilnya diam-diam. Mungkin saja itu adalah salah satu rencana dari pihak mereka. Oke lah, saya terima. Saya berpikir lagi sambil mengamati. Ada satu yang saya lihat, yaitu seperti di saku sebelah kanan atau kiri tadi? Kiri ya? Itu dia itu membawa sebuah benda. Akhirnya saya pancing agar dia itu berbicara, sampai akhirnya lengah, saya ambil dan saya manifestasikan ke dunia saya. Ternyata berupa seperti logam berbentuk segitiga seperti inilah kurang lebih, dan ada logonya, ada simbolnya. Apakah ini berkemungkinan simbol dari cahaya harapan itu, atau mungkin ini logam apa sebenarnya, Tuan Pino? Apakah boleh saya melihatnya? Silakan, Tuan Pino. Apakah itu salah satu tanda pengenal di dalam sana? Nah, harapan saya Tuan Raja Dongo Pilo bisa meneliti benda itu. Siapa tahu dengan benda yang saya temukan itu bisa menuntun kita untuk menggali informasi ke depannya agar lebih mudah.
Dia juga sempat bercerita ada banyak manusia yang di dalam sana. Bangsa jin juga banyak yang terkurung di sana. Hidup berglamor, glamoran. Apapun yang dia inginkan itu ada. Menurut Tuan Raja Tunggupilo sendiri bagaimana menanggapi permasalahan ini? Dari benda yang Kisanak dapatkan ini, saya rasa ini adalah sebuah benda yang sangat berharga Kisanak. Memang saya belum benar-benar bisa mengetahui apa maksud dari benda ini yang dibawa oleh makhluk yang ditemui oleh Kisanak, dan apa hubungannya benda yang memiliki simbol dengan apa yang ada di dalam cahaya harapan itu Kisanak. Akan tetapi saya rasa dari sebuah benda kita bisa melihat dari mana asal benda itu berada dan seperti apa keadaan di dalam benda ini berasal Kisanak. Gatal itu apa? Seperti ini Kisanak. Saya memiliki sebuah rencana mengenai sebuah benda ini. Ada sahabat saya, beliau sangat pandai dan mahir dalam menganalisa sebuah benda, apalagi memanfaatkan benda ini untuk mengetahui keberadaan tempat asal dari benda ini Kisanak. Siapa dia Tuan Bino? Beliau bernama Karmandiwo. Karmandiwo. Benar sekali Kisanak. Jika memang Kisanak memiliki waktu luang yang banyak, biarkan Karmandiwo, sahabat saya, terundang untuk berbicara dengan Kisanak sehingga Kisanak mengetahui informasi apa saja yang bisa dicari dari benda ini Kisanak. Baiklah, dengan senang hati saya akan dengarkan langsung dari sahabat Tuan Tunggupilo, Karmandiwo itu. Baiklah Kisanak, saya akan mencoba memanggil Karmandiwo terlebih dahulu jika memang Karmandiwo berkenan untuk hadir di sini. Semoga saja ini bisa membantu Kisanak semuanya. Amin. Siapkan raganya dulu. Ya. Nah. Baiklah, silakan teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Tuan Raja Tunggupilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Kisanak. Waalaikumsalam. Apakah Kisanak benar-benar memiliki waktu luang sehingga Kisanak berkenan hadir di tempat ini? Alhamdulillah Tuan Raja Tunggupilo, saya sedang memiliki waktu yang cukup luang untuk bisa datang, apalagi Tuan Tunggupilo ataupun Tuan Raja Tunggupilo ini yang memanggil saya. Terima kasih banyak Kisanak. Sebelumnya perkenalkan Eyang Karmandiwo, saya Ganang. Ganang. Mereka semua adalah cucu-cucu saya Kisanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marcel. Waalaikumsalam. Jadi seperti ini Kisanak, saya meminta bantuan atas kekuatan ataupun keahlian dari Kisanak untuk menganalisa sebuah benda sehingga kita bisa mengetahui bagaimana keadaan ataupun asal dari benda yang ingin saya tanyakan ini Kisanak. Ya, boleh Tuan Raja Tunggupilo. Benda seperti apa itu? Hati-hati katanya, pegang kartel. Bolehkah saya sambil duduk? Silakan Kisanak. Mohon maaf Kisanak. Baik Tuan Raja Tunggupilo. Saya pasrahkan permasalahan ini kepada sahabat saya ini. Baik. Saya akan menyelesaikan permasalahan yang lainnya. Dan jika nanti saya mendapatkan informasi apapun mengenai cahaya harapan ini, akan saya sampaikan secepat mungkin. Dan jika nanti
Kisanak sudah benar-benar bisa untuk memasuki cahaya itu, kita bisa lakukan untuk memasuki cahaya itu, Kisanak. Baik, terima kasih banyak Tuan Raja Dengkulo. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Raja Dengkulo. Sausut. Arman set kan. Arman duduk. Mandiwo. Berarti benda ini kalian yang menemukan. Hey, Grace. Atau ini milikmu? Saya menemukan benda itu. Tujuan saya ini pengen tahu sebenarnya benda apa itu, asal usulnya dari mana, lalu kenapa benda itu ada. Ya, saya cukup terkaget melihat benda ini dipegang oleh manusia pada zaman sekarang. Karena setelah saya rasakan dari bahan, dari bentuk, dan dari energi yang saya rasakan,